Tindakan tak terpuji seorang istri RA 43 tahun yang menganiaya suaminya HS 66 tahun warga Dusun Liandaya Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur viral di laman media sosial. Pasalnya RA tega menganiaya suaminya yang tengah stroke saat dimandikan di rumahnya pada Kamis 2 Juli 2020. Aksi kekerasan dalam rumah tangga itu terekam dalam video amatir warga yang berdurasi 55 detik. Di mana sang suami hanya bisa pasrah menerima kekerasan oleh istrinya sendiri. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tampak beberapa kali kepala HS ditendang istrinya sendiri. Atas beredarnya video ini, pihak kepolisian terutama Babin Kamtibmas Desa Aikmel Utara bersama pemerintah desa dan Pemkab Lotim langsung turun tangan. Petugas langsung mendatangi kediaman pasangan suami istri ini untuk diberikan pengayoman dan nasihat agar seorang istri tetap memberikan baktinya kepada suami, terutama dalam kondisi sakit untuk dirawat sebaik-baiknya. Tak luput petugas memberi peringatan kepada Rukiah berupa teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Kita galak.